Boju-boju. Bapak, oras boju-boju. Kayak gini ini aslinya jeruk. Jeruk Medan. Ini jeruk Medan tuh. Jadi sebenarnya jeruk Medan itu bukan dari Medan ya. Dari Tanah Karo. Iyalah, tanah kawan-kawannya. Tempat lahir gue. Tempat lahir gue. Kenapa dibilang ini jeruk Medan? Harusnya jeruk Karo. Keberatan aku. Yang punya siapa sih itu? Enggak berugin tengah kayak ini. Tuh, kita di daerah Tanah Karo, Kabanjahe. Ini lambang Kabanjahe nih. Eh, Sembiring, ulat-ulat. Itu Sembiring. Kalau jeruk di sini begini ya. Wah, bebas pilih ya. Pohonnya di belakang, banyak. Banyak. Sambari kita mau ke mana kita? Ke Siosar ya? Iya. Siosar. Jadi, enggak gini. Wah, enggak. Kayak gini. Kayak gini. Sekarang ini 15.000 naik. Nih, besar besar di sini cuma 15.000. Jadi jeruk Karo ya, bukan jeruk Medan. Aku tak kalah air, tidak sun. Oke, jadi ini 2 kilo 15.000, mana bagai? Jagoannya memilih berdua. Iya, bahasa Belanda iya lah ya, kado. Ngerti orang bahasa apa? Orang Indonesia. Tak ngerti dia bahasa Tok Batak loh nak. Tahu bahasa Toba. Oke, uju-uju, harus uju-uju. Apa? Kayak cimer kandung. Lama di perantauan, tapi gak pernah belajar di Toba.